أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله ونصلي ونسلم على هذا النبي الكريم سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد أيها المؤمنون اتقوا الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون Muslimin dan muslimat, mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di dalam sebuah hadis riwayat daripada Abi Darda radhiyallahu anhu, kata dia, anna rajulan atahu faqala inna li imra'atan wa inna ummi ta'muruni bi talaqiha fa qala sami'tu rasulullah sallallahu alayhi wa sallam yaqul al walid awsatu abwabil jannah fa in shi'ta fa adh' dhalika al bab aw ihfazhu atau kama qal, hadis sahih riwayat Imam At-Tirmizi. Seorang sahabat Nabi nama dia Abu Darda radhiyallahu anhu, satu hari telah didatangi oleh satu orang lelaki. Satu orang mai jumpa Abu Darda. Orang tu kata kepada Abu Darda, inna li imra'atan wa inna ummi ta'muruni bitalaqiha. Mai satu orang jumpa Abu Darda. Abu Darda ni sahabat Nabi. Mai satu orang jumpa Abu Darda, dia kata dekat Abu Darda, aku ada isteri. Tapi masalahnya mak aku suruh aku cerai buang bini aku ni. Oh, ni cerita gitu. Satu orang lelaki. Dia ada isteri, tapi mak dia tak suka dekat isteri dia. Maka mak dia suruh dia ceraikan isteri dia. Benda ni menyebabkan dia dalam dilema. Dia sayang bini dia, mak dia tak suka bini dia. Maka dia pergi jumpa Abu Darda, seorang sahabat Nabi. Dia kata dekat Abu Darda, macam mana lah ni? Aku sayang dekat bini aku, tapi mak aku tak suka kat dia. Mak aku suruh cerai dia. Faqala Abu Darda. Abu Darda kata dekat dia, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Abu Darda kata, aku tak tahu nak kata, tapi aku pernah dengar Nabi sallallahu alaihi wasallam ada bersabda. Nabi kata, al-walid awsatu abwabil jannah. Nabi pernah kata, Nabi kata orang tua, maksudnya mak bapak ni diibaratkan seperti pintu syurga yang tengah-tengah. Kes hang ni aku tak tahu nak buat keputusan macam mana. Cuma Nabi pernah kata, Nabi kata al-walid, mak bapak ni umpama awsatu abwabil jannah. Dalam banyak-banyak pintu syurga ni, mak bapak tu pintu tengah-tengah. Fa in syi'ta fa adh' dhalika al-bab. Nabi kata, kalau kamu berasa kamu nak buang pintu tu, kamu buanglah. Aw ihfazhu. Tapi kalau kamu rasa kamu nak pelihara, kamu nak jaga pintu tengah tu, kamu pelihara, kamu jagalah. Hadis itu hadis sahih riwayat Imam At-Tirmizi. Daripada hadis itu dapat kita faham bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam nak bagi tahu mak bapak ni sangat penting dalam hidup kita. Tuan-tuan, isteri boleh cari ganti. Tapi mak bapak tak ada ganti. Mak seorang tu aja, bapak pun seorang tu aja. Kita mati mak kita, kita tak dapat balik dah mak kandung kita. Tak dapat balik dah. Demikian juga pak kandung kita.
kita kehilangan dia, kita tak dapat dah pak kandung kita. Maka Nabi SAW mengumpamakan mak bapak ni seperti pintu yang tengah-tengah. Dan Nabi SAW bagi open check dekat manusia, Nabi kata, fa in syi'ta fa adha' zalikal bab. Kalau kamu berasa menyampah dengan pintu tengah tu, kamu boleh buang pintu tu. Tapi kalau sekiranya kamu nak jaga pintu tu, maka kamu boleh jaga. Allah bagi dekat kita mak seorang, bagi dekat kita bapak seorang. Kita nak sanjung mak bapak kita, kita boleh sanjung. Kita nak buang dia, kita boleh buang. Tapi kita buang dia, kita menyesal sampai bila-bila. Mafhum hadis ni ialah ikut apa yang mak bapak kata. Di dalam sebuah hadis lain, riwayat daripada Ibni Umar radhiyallahu anhuma, kata dia, kanat tahti imra'atun wa kuntu uhibbuha wa kana Umar yakrahuha faqala li talliqha fa'abaitu fa'ata Umar radiyallahu anhu an-nabiyya sallallahu alayhi wa sallam fa'zakara thalika lah. فقال النبي صلى الله عليه وسلم طلقها أو كما قال حديث رواية أبو داود dan الترمذي. ابن عمر ataupun nama dia Abdullah bin Umar bin Al-Khattab رضي الله عنه anak sayyidina Umar Al-Khattab. Kata Ibn Umar, kata anak sayyidina Umar ni, kata dia, kanat tahti imra'atun. Dia kata, aku ada satu isteri. Wa kuntu uhibbuha, aku cukup sayang isteri aku ni. Wa kana Umar yakrahuha, tapi malangnya bapa aku, sayyidina Umar, tak suka kepada isteri aku ni. Ini lagi satu kes. Anak Sayyidina Umar Al-Khattab, nama dia Abdullah bin Umar bin Al-Khattab. Satu orang yang cukup hebat, cukup terkenal. Ibn Umar ni cukup terkenal. Sahabat Nabi yang banyak meriwayatkan hadis Nabi SAW. Dia kata dia ada satu isteri, dia cukup sayang dekat isteri ni. Tapi malangnya pak dia, Sayyidina Umar, tak suka dekat isteri ni. Faqala li, maka bapa aku Sayyidina Umar kata kepada aku, talliqha, Sayyidina Umar kata dekat aku, kamu ceraikan bini kamu. Fa abaitu, kata Abdullah bin Umar bin Al-Khattab, dia kata, aku bantah. Pak aku suruh aku cerai isteri aku tak mau cerai kerana aku sayang isteri aku. Fa'ata Umar radhiyallahu anhu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam. Bila Sayyidina Umar suruh anak dia cerai buang bini ni, anak dia bantah, tak mau cerai. Sayyidina Umar pergi report benda ni kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa dzakara dzalika lahu, maka Sayyidina Umar pergi cerita dekat Nabi. Anak aku ada satu isteri, isteri ni macam ni, macam ni, macam ni, dia cerita apa yang dia tak berkenan pada isteri ni. Pada menantu dia ni. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam kata dekat Ibn Umar, kata dekat anak Sayyidina Umar ni, dia kata, talliqha, kamu ceraikan isteri kamu. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Daripada hadis ni juga dapat kita faham bahawa taat ibu bapa itu sangat utama. Daripada dua hadis ni, ulama buat kesimpulan. Dia kata bukan sebarang ibu bapa yang anak boleh dengar cakap. Ibu bapa yang jenis beriman, beragama, beramal soleh dan sebagainya, kalau sekiranya dia tak berkenan satu benda, sudah tentu ada kebaikan di sebalik benda yang dia tak berkenan tu. Ada benda yang menyebabkan ibu bapa yang baik-baik tak berkenan dekat satu benda, maka mematuhi kehendak ibu bapa yang soleh, yang baik-baik, yang beriman kepada Allah ini adalah dituntut oleh agama. Di dalam sebuah hadis lain, riwayat daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu, kata dia, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qal, raghima anfu summa raghima anfu summa raghima anfu.
Man adraka abawaihi 'indal kibar ahaduhuma aw kilahuma falam yadkhulil jannah. Aw kama qala hadis sahih riwayat Imam Muslim. Nabi sallallahu alaihi wasallam satu hari Nabi sebut raghima anf. Maksudnya celakalah. Benda ni tak boleh terjemah. Kalau terjemah raghima, maksudnya kita sembang muka orang, pergi ke tanah tu dia panggil raghima. Raghima anf, anfun hidung. Raghima anf maksudnya pergi sembang muka orang, hidung orang tu bagi terak pergi ke tanah. Itu maksud raghima anf. Tapi maksud perkataan itu ialah celakalah. Nabi ulang 3 kali. Nabi kata celakalah. Man adraka abawaihi indal kibar. Siapa yang ada mak bapak yang sudah tua. Ahaduhuma au kilahuma. Sama ada dia ada seorang saja, mak saja, ayah tak ada. Ayah saja, mak tak ada. Ataupun tak ada dua-dua sekali. Ataupun dia ada dua-dua sekali. Celakalah orang yang ada mak dan bapak. Celakalah orang yang ada mak saja. Celakalah orang yang ada ayah saja. Kalau sekiranya dia ada mak bapak yang sudah tua, falam yadkhulil jannah. Tiba-tiba mak bapak tu tak menyebabkan dia dapat masuk syurga. Celaka dia ni. Maksudnya kecelakaan akan menimpa manusia yang mengabaikan mak bapak yang sudah tua. Hadis itu hadis sahih riwayat Imam Muslim. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, banyaklah kalau kita nak baca dalam Quran, banyak dalam hadis Nabi lagi banyak cerita pasal perintah suruh jaga mak bapak ni. Jangan lepas peluang ni. Kita yang dah tak ada mak bapak, doa jangan selang hari doa kepada mak bapak yang sudah tak ada. Kalau ditakdirkan hari ini dah tak ada mak bapak ni, jangan selang hari doa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, doa keberkatan kepada mak bapak. Bagi orang yang masih ada mak bapak, jangan lepas peluang buat baik kepada mak bapak. Tak berapa hari depa nak hidup pun tak berapa hari. Biarlah hari-hari penghabis. Dalam hidup dia, hati dia sejuk dengan kita. Nah, mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala bagi kebaikannya kepada kita semua, insyaAllah. Mudah-mudahan mukadimah itu membawa manfaat kepada kita semua. Kita menggunakan Bahrul Mazi jilid 7. Bahrul Mazi jilid 7. Muka surat 74. Kita masuk satu bab baru, kata dia bab maja'a fi iyadatil marid. Itu bab yang datang pada menyatakan ziarah orang sakit. Ketahuilah saudaraku, ziarah orang sakit itu ada kelebihan padanya. Di malam ni kita nak tengok apakah faedah kita pi ziarah orang sakit. Awal-awal dia beritahu dekat kita, dia kata ziarah orang sakit ni banyak kelebihan. Banyak faedah dia. Kerana itulah disuruh oleh syarak pi ziarah orang sakit itu. Kerana dia ada banyak faedah, banyak kebaikan, banyak kelebihan, maka kerana tu kita disuruh ziarah orang sakit. Maka di sini telah dikeluarkan oleh Imam At-Tirmizi satu hadis yang menunjukkan kelebihan ziarah itu. Ni dia nak buat mai dekat kita satu hadis, Nabi nak cerita apa kebaikan kita ziarah orang sakit. Kata dia an Thauban anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qal innal muslim idza ada akhahu al muslim lam yazal fi khurfatil jannah. Diriwayatkan daripada seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam namanya Thauban radhiyallahu anhu, daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, sabda Nabi bahwasanya satu orang yang muslim itu apabila ziarah sakit dia akan saudaranya yang Islam, maka senantiasalah ia dalam keadaan memetik buah-buah syurga. Yakni seolah-olah lah ia umpama orang yang berjalan dalam kebun syurga sambil memetik buah-buahan di dalamnya. Kata At-Tirmizi, hadis Thauban itu hadis yang hasan lagi sahih. Itu dia. Kita pergi tengok orang sakit tu, walaupun nampak macam duduk di hospital, walaupun nampak macam duduk dalam rumah dia,
Tetapi di sisi Allah Subhanahu Wa Taala, kita seumpama duduk dalam satu kebun buah-buahan dalam syurga. Bukan sahaja duduk dalam kebun buah, bahkan dalam keadaan boleh ambil buah apa nak makan, dalam keadaan duduk memetik buah-buahan dalam kebun syurga itu. Hadis itu hadis sahih. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Nabi, tuan-tuan. Nabi, yang kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi kita ni, Allah tunjuk dekat dia. Allah bagi Nabi nampak yang kata syurga ni macam mana. Allah bagi Nabi nampak yang kata neraka ni macam mana. Nabi nampak. Bukan setakat semasa Isra' dan Mi'raj, Nabi dibawa masuk syurga. Bukan setakat tu. Nabi ni dalam keadaan duduk di alam nyata ni, dalam keadaan tu, Nabi dinampakkan dengan syurga. Tuan-tuan buka dalam Sahih Muslim, ada cerita Nabi SAW tengah semayang. Tiba-tiba Nabi dia gawang tangan macam tu, macam nak ambil satu-satu benda. Tengah semayang. Sahabat-sahabat yang semayang belakang Nabi ni pun jadi tanda tanya. Apa hal ni? Nabi tengah semayang nampak macam nak rabut ambil satu benda. Dan di satu ketika yang lain, Nabi tengah duduk semayang tu nampak macam duduk tepis satu-satu benda. Bila Nabi habis semayang, sahabat tanya Nabi, "Ya Rasulullah, apa hal tadi macam ni? Nabi pun cerita, "Aku tengah semayang tadi, Allah nampakkan kepada aku syurga. Aku nak ambil sebiji daripada buah-buah yang ada di dalam kebun syurga ni. Buat nak tunjuk bukti dekat kamu. Ni buah syurga. Tu sebab aku gawang tangan tu, aku nak ambil itu buah tu." Nabi kata, "Dan Allah nampakkan kepada aku neraka. Maka aku tepih. Aku tak mau percikkan api neraka itu menyentuh muka aku." Nabi kata. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Orang yang pergi ziarah orang sakit, seumpama orang yang duduk dalam kebun syurga. Hal keadaan dia, boleh ambil buah apa dia nak ambil. Demikianlah diibaratkan cantiknya suasana orang yang ada di rumah orang-orang sakit ni. Masalah, dia kata ziarah orang sakit tu banyak mana pahalanya. Wahai saudaraku, telah dikeluarkan oleh At-Tirmizi di dalam sunannya akan satu hadis yang menunjukkan besar kelebihan orang yang pergi ziarah saudara Islam yang sakit itu. Kata dia, an Sa'id bin Ilaqah radhiyallahu anhu qal, akhaz Aliun biyadih qala intaliq bina ilal Hasan na'uduh. Diriwayatkan daripada Sa'id bin Ilaqah radhiyallahu anhu. Kata dia, adalah pada satu masa memegang Sayyidina Ali karramallah wajhah dengan tanganku supaya pergi bersama-samanya ke rumah anaknya yang bernama Hasan, yakni cucu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bila sudah dipegangnya akan tanganku itu, maka berkatalah ia, "Wahai Sa'id, marilah engkau pergi bersama-sama dengan aku kepada Hasan anak aku. Kita ziarah sakitnya." Oh, ini Sayyidina Ali. Sayyidina Ali bin Abi Talib. Anak dia Sayyidina Hasan. Kita tahu anak Sayyidina Ali, ada seorang nama Hasan, ada seorang nama Husain. Dua-dua ni anak Sayyidina Ali yang merupakan cucu kesayangan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi cukup sayang cucu dua orang ni. Nabi tengah sujud semayang, Sayyidina Husain, Sayyidina Hasan meragah naik atas belakang Nabi. Nabi melamakan sujud dia. Nabi tak tolak cucu bagi jatuh. Nabi melamakan sujud dia kerana ra'i ni cucu naik atas belakang ni. Demikian sayang Nabi kepada cucu dia. Nabi tengah baca khutbah, cucu duduk di luar masjid tu jatuh. Nabi boleh turun pergi angkat cucu dia, patah balik baca khutbah. Demikian sayang Nabi kepada ahlul bait, kepada ahli keluarga dia. Mana mungkin kita hari ini nak cakap lebih kurang kepada ahli keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam? Tak mungkin. Anak Sayyidina Ali, iaitu Sayyidina Hasan radhiyallahu anhuma, jatuh sakit. Sayyidina Ali nak pergi ziarah anak dia yang sakit ni. Dia ajak satu sahabat yang bernama Sa'id bin Ilaqah. Dia kata, "Jom pergi tengok anak aku sakit." Maka aku pun pilah bersama-sama dengan dia ke rumah anaknya itu. Maka Sa'id pun bersama-sama dengan Sayyidina Ali pergi ke rumah Sayyidina Hasan nak tengok Sayyidina Hasan sakit.
dan masuk kami ke rumahnya. Fawajadna indahu Aba Musa, faqala Aliun alaihi salam, a'aidan ji'ta ya Aba Musa am zairan? Faqala la a'idan. Mana kalau sudah masuk kami ke rumah anak Sayyidina Ali itu, ke rumah Hasan itu, maka kami dapat di sisi Hasan itu akan seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang masyhur dengan nama Abu Musa Al-Ash'ari radhiyallahu anhu, dan dia wa an ashabi Rasulillah. Abu Musa Al-Ash'ari daripada kalangan sahabat Nabi ridwanullah alaihim ajma'in. Bila Sayyidina Ali sampai dengan Sa'id di rumah anak dia, di rumah Sayyidina Hasan, tengok ada dah satu orang mai ziarah Sayyidina Hasan. Nama dia Abu Musa Al-Ash'ari. Dia ni pun bukan kecil anak, sahabat utama kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka kami pun duduk sama-sama. Maka duduklah di tepi Sayyidina Hasan ni. Dalam hal yang demikian itu, maka berkata Sayyidina Ali alaihi salam kepada Abi Musa Al-Ash'ari. Sayyidina Ali kata dekat Abu Musa yang pergi ziarah anak dia ni. Dia kata, ya Aba Musa, engkau datang ini, adakah niat engkau ziarah anakku kerana sakitnya ataupun ziarah bukan kerana sakit? Sayyidina Ali tanya kepada Abu Musa, ni yang hang mai ni pasal apa? Adakah kerana hang dengar cerita kata dia sakit hang mai? Ataupun hang saja nak mai kebetulan tengok-tengok dia sakit? Macam mana? Maka jawab Abu Musa Al-Ash'ari, kata dia, ya Tuan hamba baginda Ali, tiada ziarah hamba itu semata-mata. Bahkan hamba dengar Hasan sakit, maka hamba ziarah akan dia. Dia kata, aku bukan saja mai, tapi aku dengar kata Sayyidina Hasan sakit, maka kerana tu aku mai. Jadi aku mai ni kerana nak ziarah dia sakit. Bila didengar oleh Sayyidina Ali akan kata Abu Musa itu, maka ia pun lalu berkata, faqala Ali, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, ma min muslim ya'udu musliman ghudwatan illa salla alaihi 70 alf malak hatta yumsiya wa in 'adahu 'ashiyatan illa salla alaihi 70 alf malak hatta yusbiha wa kana lahu kharifun fil jannah. Maka kata Sayyidina Ali, kalau begitu maka aku suka nak mendengarkan bagimu satu kesukaan yang aku dengar daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sayyidina Ali kata, kalau betul hang mai rumah anak aku Sayyidina Hasan ni kerana nak ziarah dia sakit, aku nak bagi tahu dekat hang satu hadis Nabi. Dia kata, iaitu sabda Nabi, tiada daripada satu orang Islam yang ziarah sakit ia akan satu orang Islam pada pagi-pagi, melainkan minta ampun atasnya 70,000 malaikat sehingga petang. Oh, tu dia. Sayyidina Ali kata, Nabi sallallahu alaihi wasallam ada bagi tahu, siapa pi ziarah saudara dia yang sakit, kalau dia pi ziarah pada waktu pagi, maka Allah Subhanahu wa taala perintahkan 70,000 malaikat doa dia sehingga petang. Dan jika ziarah sakit dia akan seorang muslim itu pada waktu petang, maka minta ampun atasnya 70,000 malaikat sehingga pagi. Kalau dia pergi ziarah petang, maka Allah suruh 70,000 malaikat minta ampun kepada orang yang mai ziarah orang sakit ni, minta ampun sampai pagi esok, minta ampun kepada Allah supaya Allah ampunkan dosa orang yang ziarah orang sakit ni. Dan ada baginya kebun tempat memetik buah-buahan syurga di dalam syurga. Tak cukup dengan 70,000 malaikat duk minta ampun kepada dia, tidak cukup dengan itu, Allah sediakan pula kepada dia satu tempat dalam kebun syurga untuk dia pergi petik buah-buahan syurga esok ni. Kata At-Tirmizi, ini hadis hasan lagi gharib. Masalah ziarah orang sakit apa hukumnya? Allah nak tengok apa hukum ziarah orang sakit ni. Kata Imam Nawawi rahimahullahu taala dalam syarah Al-Muhazzab, ziarah orang sakit itu sunat muakkad. Sunat yang dituntut. Sunat pun cukup dah. Sunat pun dah cukup dah. Ini pula sunat muakkad. Sunat yang dituntut sangat-sangat kita buat. Kerana ada beberapa hadis yang sahihah lagi masyhur pada yang demikian itu. Yang kata sunat yang dituntut ni pasal apa? Pasal banyak hadis Nabi, hadis yang sahih yang suruh pergi ziarah orang sakit ni. Kata Sahibul Hawi dan lainnya, dan disunatkan seseorang itu meratai ziarah sakit itu akan taulan dan lawan dan orang yang dikenal dan orang yang tidak dikenal. Itu dia.
kita disuruh pergi ziarah orang sakit ni, kira meratai. Maksudnya sudah kira siapa? Walaupun yang sakit itu musuh, pergi ziarah. Kita disuruh ziarah orang sakit ni, dia kata meliputi semua orang. Sama ada taulan, maksudnya sahabat kita, ataupun lawan, musuh kita. Dia punya duk hantam kita, duk gasak kita, macam-macam kat kita. Orang main habang dia sakit, pergi ziarah dia. Tuan-tuan, beberapa kali kita duk cerita Nabi SAW, orang duk buat kat dia, duk berjalan nak pergi semayang di masjid, orang duk lempang macam-macam atas kepala dia. Selepas 3 hari, hari keempat lalu, tak ada siapa buat apa kat dia. Hari kelima, 6, 7, seminggu Nabi tanya, apa sudah jadi dengan Syekh aduk buat aku selalu ni? Dia kata, dia sakit. Nabi terus balik ke rumah, suruh isteri buat makan. Suruh buat makanan sawiq, dia kata. Seumpama bubuk moy ni. Dia bawa benda ni, pi ke rumah kawan aduk buat naya ke dia ni. Sampai ketuk pintu, masuk Nabi suap dalam mulut dia, bagi dia makan makanan yang Nabi bawa. 3 kali suap, dia kata, ya Rasulullah, aslim ni. Islamkan aku, wahai Muhammad, Islamkan aku. Maka hukum ziarah orang sakit ni, dia kata bukan sahaja kepada orang Islam yang kawan, yang adik-beradik. Bahkan kepada kawan, bahkan kepada lawan. Sama ada orang itu dikenal ataupun tidak dikenal, suruh kita pergi ziarah. Kita hari ini minta bagi ada hal dengan kita aja, tuan-tuan kata sakit, duk sihat pun kita jumpa ludah. Ikut Nabi dah kita ni. Kita hari ini ni. Kita hari ini ni. Macam mana? Bercakap Islam lah. Tuan Zakira lah. Bercakap Islam. Tuan Zah nanti kawal hak kita benci tu sakit. Duk sehat pun kita duk ludah. Bila jumpa. Ikut Islam sangat ke kita ni? Ikut Nabi sangat ke kita ni? Hak disuruh oleh Nabi. Hak dijelaskan di dalam hadis Nabi macam lain. Hak kita duk buat macam lain. Dia kata kerana umum akan hadis itu. Kerana berdasarkan hadis-hadis yang suruh kita pergi ziarah orang sakit ni umum. Hadis tidak suruh pergi ziarah orang Islam saja. Tidak suruh pergi ziarah kawan baik saja. Tidak suruh ziarah keluarga saja. Bahkan hadis suruh ziarah orang sakit. Tak kira siapa. Tuan-tuan, saya pernah cerita dulu. Kawan saya. Dua kerja sekali dulu. Anak dia kena leukemia. Anak dia kena leukemia. Masuk janda hospital. Duduk dalam bilik kuarantin. Orang lain tak boleh masuk. Pergi tengok. Siapa nak masuk dalam bilik tu, dalam bilik anak dia kena kuarantin tu, kalau nak masuk, dia kena pergi mandi dulu apa semua. Lepas tu, apakah pakai pakaian khas apa semua, baru boleh masuk pergi tempat anak dia yang sakit ni. Dia kata suami dia sendiri tak masuk. Dia kata. Payah, dia kata nak mandi, nak salin baju, nak apa, payah pakai tengok kot cermin, dia tengok anak. Suami sendiri tak masuk, dia kata. Orang lain telah lagi lah, pakai main tengok kolong tingkap, kolong cermin dia lah. Tapi ustaz, dia kata saya nak cerita dekat ustaz, dia kata. Rombongan dari gereja ustaz mai, dia pergi ziarah wat-wat orang sakit ni. Dia sanggup masuk mandi salin pakaian, masuk pergi ziarah anak saya, bawa toys, bawa permainan bagi dekat anak saya dan sebagainya. Ayak mata keluar, dia kata. Ayak mata keluar. Suami sendiri pun tak sanggup macam tu punya susah. Adik-beradik pun tak sanggup macam tu punya susah. Jawatan kuasa masjid langsung. Jawatan kuasa gereja pergi, dia kata. Ustaz, dia kata, cuba fikir satu ustaz. Macam mana mereka ni punya pendekatan mereka di dalam da'iyah mereka. Da'iyah, bukan dakwah. Dalam da'iyah mereka. Pendekatan yang mereka ambil. Itu yang Islam suruh. Tapi Islam tak buat. Kristian buat. Kita ni, kita duk cari, nak cari punca nak jadi berkelahi. Yang tu kita mau. Nak halal ke nak jadi baik, kita tak mau. Benda tak patut berkelahi tu kita nak jadi pasal. Biar berkelahi. Kita puas hati apa pun kita tak tahu. Yang kita puas tu apa pun kita tak tahu. Hak bukan Islam. Ambil Islam punya teaching, dia ambil, dia praktis. Tengok apa sudah jadi. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Dia kata ada pun kafir zimmi. Kalau sekiranya yang sakit ni kafir zimmi. Dalam fiqh dia divide dua. Satu kafir harbi, satu kafir zimmi. Kafir harbi ni har makna dia perang. Kafir harbi ni kafir yang memang duk simpan satu ingat dalam hati dia, dia nak perang dengan kita. Maka dia kafir harbi.
Yang kedua kafir zimmi, dia kafir tapi dia dengan orang Islam dia baik. Cuma hang sembah Tuhan hang, aku sembah Tuhan aku. Tapi hubungan hari-hari baik macam biasa. Bahkan dengar apa rumah kita dia mai dulu, apa simpati dia dulu tunjuk, duit ringgit dia bagi kat kita dan sebagainya, yang ni dia panggil kafir zimmi. Dia kata kalau sekiranya yang sakit itu kafir zimmi, maka sesungguhnya telah diisyaratkan oleh sahibu syamil kepada ketiadaan sunat menziarah sakitnya. Dia kata, maka katanya disunatkan ziarah orang yang sakit itu jika dia Islam. Itu satu pendapat fiqh. Satu pendapat dalam fiqh, dia kata kalau sekiranya kafir zimmi pun, dia kata tak disunatkan kita ziarah. Dan telah menyebut oleh sahibul mustadhari akan perkataan sahibu syamil itu. Kemudian katanya, dan yang betulnya di sisi aku, menziarahi sakit orang kafir zimmi itu harus, dia kata. Satu pendapat lagi kata, dia kata, dia kata kalau dia kafir zimmi, kita kena pergi ziarah dia. Harus kita menziarahi dia. Banyak orang tanya. Terutamanya sahabat-sahabat kita, adik-adik kita duk kerja Kelang ni. Selalu pun telefon bagi SMS duk tanya. Ustaz, apa hukum? Di tempat kerja saya ni, mereka ada buat collection tiap-tiap bulan. Apa hukum kalau sekarang duit tu digunakan untuk tolong orang-orang yang bukan Islam? Yang kematian mak pak ke ataupun accident ke apa ke? Apa hukum duit kita ada dalam tu pergi tolong mereka? Selalu orang duk tanya benda ni. Tak ada salah apa. Tolong atas dasar kemanusiaan, tak ada salah apa. Dengan syarat duit tu jangan disalurkan kepada keagamaan. Duduk guna untuk buat tokong dia dan sebagainya, itu tak boleh. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Dia kata, dan qurbah kepadanya itu terhenti atas satu macam hormat. Dia kata, kita piduk tunjuk qurbah, piduk tunjuk kita hampir kepada kafir zimmi ni. Kita tunjuk, kata kita hampir dia, kita dekat dengan dia, itu satu macam hormat kepada dia. Dia kata, kita tunjuk, kata kita respect dia sebagai manusia. Yang disertakan dengannya kerana sejiran ataupun kerana karib. Kita tunjuk itu kerana apa? Kerana dia jiran kita. Walaupun dia kafir, dia jiran kita. Apa-apa jadi rumah kita, dia mai dulu. Apa-apa jadi kat kita, dia sampai dulu. Dan kita tunjuk kepada dia bahawa kita karib, kita kawan dengan dia. Hei, tuan-tuan, cuba tengok hadis Nabi. Bukan kata orang bukan Islam ni. Tolong anjing dahaga tengah padang pasir pun Allah Subhanahu Wa Taala janji syurga. Cerita satu orang musafir tengah padang pasir, dia dahaga keri rengkong. Tiba-tiba ditakdirkan Allah jumpa satu wadi di tengah padang pasir. Dia pun pergi turun minum air sepuas-puasnya. Habis dia dah dapat minum, naik-naik tengok ada seekor anjing. Lidah duk terjulur dalam keadaan dahaga, duk jilat pasir. Dia tak boleh. Dia tak sampai hati. Dia masuk balik dengan guna kasut dia. Dia cedok ayam bagi anjing tu minum sampai hilang dahaga. Perbuatan dia tu rasa ihsan kepada menatang hak najih mughallazah ni. Allah janji dekat dia syurga. Hadis sahih. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah SWT. Maka inilah yang dikatakan dia oleh sahibul mustazhari. Ialah muta'ayin. Dan telah jazam dengan dia oleh ar-Rafi'i. Ramai ulama sependapat mengatakan harus kita pergi ziarah orang kafir yang macam ni. Masalah. Ziarah orang sakit itu adakah disuruh syarak hari-hari? Dia kata. Adakah tuntutan ziarah orang sakit ni dia suruh kita pergi hari-hari pergi ziarah dia? Kata Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala dalam syarah Al-Muhazzab. Telah berkata sahibul Hawi dan lainnya. Sayogia pergi ziarah orang sakit itu selang sehari. Jangan berturut-turut hari. Dia kata pergi ziarah orang sakit ni jangan sampai tiap-tiap hari. Bila selang-selang sehari ke selang 2-3 hari ke apa ke pergi ziarah. Kata Imam Nawawi, aku kata ini bagi bukan semua orang. Adapun orang-orang yang berkarabah, maksudnya adik-beradik, dengan orang yang sakit dan taulan-taulan. Dia kata, adik-beradik, bila kerap sikit, selang sehari, selang 2 hari, kalau adik-beradik, yang sakit tu abang dia, yang sakit tu adik dia, yang sakit tu kak dia, yang sakit tu mak penakan dia, pilah selang sehari 2-3 hari sekali pi. Bukan semua orang. Dia kata. Dan seumpama daripada orang yang bermanis mesra ia dengan mereka itu. Ataupun orang yang close dengan orang yang sakit ni. Dia close dengan kawan tu. Maka pilah selang sehari, selang 2 hari, pi tunjuk muka. Kata kita duduk ziarah dia. Ataupun untuk mengambil berkat ia dengan mereka itu. Ataupun orang yang sakit ni orang yang baik-baik. Orang soleh. Orang yang bagus-bagus. Kita pi untuk mengambil berkat dia. Ataupun masyakah dan susah payah atas orang yang sakit itu.
Sekiranya tiada melihat akan dia tiap-tiap hari, ataupun kalau kita tak pi jadi susah kepada orang sakit tu, misalnya dia dengan kita ni terlampau punya close, terlampau punya rapat, kalau kita tak mai dia jadi susah hati. Dia sakit, dia tak nampak kita mai, dia makan tak mau, minum tak mau, dia gelisah, dia apa, dia duk tanya orang, yang mana pi dia ni, lama tak nampak, lama kemarin baru kita mai, dia duk kata lama kita tak mai. Dengan kerana kita tak pergi, itu jadi masyakah, jadi satu susah kepada orang sakit ni. Sudahlah dia sakit, dia jadi duk replah, duk fikir kita tak mai. Kalau macam tu, kita kena pergi. Pasal apa? Bila kita pergi, setengah sakit dia hilang. Ada hak jenis macam ni, ada entah. Orang tua ni, kita buat contoh lah, orang tua sakit. Dia ada anak 7 orang. Tapi ada seorang daripada 7 orang ni, kalau tak mai dia lagi nak sakit. Ada jenis macam ni ada. Dia telefon, saat dia telefon dalam duduk sakit tu, telefon dia kata, hang sibuk ke? Tu nak suruh balik lah tu. Tinggal dia tak sebut, kata hang mai lah balik. Dia tahu anak dia memang susah lah kalau nak balik kerak-kerak. Tapi dia tak boleh tahan diri dia. Dia nak nanti nak telefon juga anak dia. Hang sibuk kalah ni. Anak ni pun bila dengar macam ni faham lah. Kata sibuk tak sibuk sangat bapa, esok saya balik. Dia dandan, dia rasa setengah ada penyakit, dia reda. Anak seorang ni. Ada seorang lagi pula, kalau balik dia lagi duduk lorak. Dia nak main penat, duduk. Ini pun ada juga, kalau hak jenis macam ni, jarang sikit balik. Kalau kita ni duduk dalam kumpulan anak yang bila balik, setengah penyakit dia reda, mau duduk balik kah? Macam tu. Saat lagi dia telefon bini kita, saat lagi dia telefon anak kita, dia saja, dia nak suruh balik. Telefon anak kita, dia kata, ayah sibuk ingatkah? Anak pun main habang kita tadi, Tok Wan telefon, duk tanya, ayah, fahamlah. Kan, ini ceritanya. Jadi, ulama dia kata, bab pergi ziarah orang sakit ni, tengok keadaan macam mana, situasi dia macam mana. Kalau kita tu orang yang diperlukan oleh orang sakit, kerap sikit pi, begitu. Ataupun masyakah dan susah payah orang sakit itu sekiranya tiada melihat akan dia tiap-tiap hari. Jadi, maka hendaklah ia pergi ziarah orang sakit itu tiap-tiap hari. Kalau macam tu keadaan tiap-tiap hari, kenapa? Supaya orang sakit ni dia rasa kurang sakit dia. Kerana orang hak dia suka ni duk mai selalu. Selama tiada tertegah ia, atau selama tiada diketahuikan benci orang yang sakit yang demikian itu. Ha. Selagi mana tak nampak kawan tu lemah dengan dia. Bila dia pergi aja, orang sakit ni lagu duk beralih pergi belah dinding. Tak mahu nak tengok muka dia. Nilai macam ni. Kira sekali ni putih 5 orang. Dia dah duk main dah. Dengar suara kita, ayah bagi salam. Assalamualaikum. Dan dia nak beralih belah dinding. Dan dia main lugai nak muntah lagu. Ha. Sekali tu cukup. Jangan menambah sakit orang yang sakit tu. Dengan kehadiran kita ni. Masalah dia kata ziarah orang sakit itu boleh duduk lama mana, dia kata pergi ziarah orang sakit ni eloknya duduk berapa lama. Kata Imam Nawawi rahimahullahu taala telah berkata Sahibul Hawi dan lainnya, dan apabila ziarah seorang akan orang yang sakit itu, maka makruh duduk lama-lama di sisinya. Tak bagus duduk lama-lama kerana menjadikan orang sakit itu cemus. Dia kata cemus ni bahasa Surat ke? Cemui lah. Lagu kita punya kata cemui. Kita mai aja sakit dia ni jadi duk tambah 2-3 tayar lagi. Dia cemui dengan kita. Dah lah mai lagu duk cerita, duk bersyarah panjang pula. Allah. Pergi duk bersyarah pula benda bagi tambah sakit kat dia. Pergi duk kata pula tu dia lah kadang sakit ni pun bala Tuhan bagi mai kat kita jugalah. Allah. Duk elok-elok kena duk sambung oksigen buruh di hidung dia. Dia ni punya pasal. Jenis macam ni, dia kata membawa cemus, dia kata. Dia cemui. Dia dengar suara, dia kata merah, dia kata. Ceramah sampai tak tahu musim, dia kata. Kita ni, kata dia lagu ni, ugama ni. Nabi dia ada sifat siddiq, amanah, tabligh, fatanah. Sifat wajib pada Nabi. Fatanah ni maksudnya bijak, cerdik. Maksud bijak cerdik ni bukan bijak cerdik mengaji tinggi, tak. Maksud bijak cerdik ni orang yang bijak memahami keadaan. Ini orang bijak. Dia bijak memahami keadaan. Keadaan yang macam mana, perlu buat macam mana. Dia bijak memahami keadaan. Ini orang cerdik. Orang yang pendek akal ni dia tak faham keadaan. Dia nak buat standard aja.
keadaan macam mana pun dia macam tu ya. Ha, ini tak cerdik. Orang cerdik, dia bijak memahami keadaan. Keadaan macam ni, dia perlu bertindak macam mana. Keadaan macam ni, dia perlu bertindak macam mana. Ni orang cerdik. Maka kita pi dalam keadaan rumah orang sakit ni, kita kena bijak lah. Berapa lama nak duduk, apa yang patut kita cakap, apa kena bijak lah. Benda ni universiti tak ajar. Benda ni maktab perguruan tak ajar. Benda ni atas bijak kita. Dan biasanya orang bijak ni orang suka. Maka ni dia nak beritahu. Kalau sekiranya kita pi membawa sampai cemuih orang sakit kat kita ni tak bagus. Dari sedang menjadikan keluh kesah orang sakit itu. Dia jadi lemah dengan kita ni. Yang lemah ni tak dapat diselesaikan dengan pelampung. Kalau lemah boleh bagi pelampung. Lemah ni bagi pelampung pun tak boleh. Dia lemah dengan kita ni. Kita balik baru hilang lemah. Dan menegahkan dia daripada menyempurnakan setengah daripada hajatnya. Kita pergi duduk lama dalam tu pajak, dalam tu tempat tu sampai 3-4 jam. Orang sakit, dia dengan nak buang air, nak apa, nak pergi pancong, tak boleh. Dia nak buang air semua dalam tu juga. Sakit tak tahulah, bila sakit tahu. Sekatih nak pergi pancong tu pun tak boleh. Nak kena orang buat main satu bekas untuk nak buang air. Dengar orang duk ada. Tak boleh lah tuan-tuan, kita nak buang air pun tak boleh. Dengan orang duk ada ni. Nak suruh dia balik tak pernah sabar sangat kata kita ni. Orang mai tu kena faham lah. Kena faham lah. Nah, ini benda-benda yang agama nak bagi tahu kat kita. Dan disunatkan ziarah orang sakit. Orang sakit mata dan sebagainya. Kerana hadis Zaid bin Arqam. Berkata dia, adani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min waja'in kana bi'aini. Maksudnya ziarah akan daku oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari kerana sakit yang ada pada mata aku. Nabi sallallahu alaihi wasallam, sahabat sakit mata pun Nabi pergi ziarah. Meriwayatkan dia oleh Abu Daud dengan isnad yang sahih dan Al-Hakim, dan katanya sahih atas syarat Bukhari dan Muslim. Ha? Nabi sallallahu alaihi wasallam biasa pergi ziarah orang sakit mata pun begitu. Bab ma jaa fi an-nahyi 'an at-tamanni lil maut, iaitu bab yang datang pada menyatakan hadis yang menunjukkan teguh mencita bagi mati. Tak boleh bila sakit mulut duk meratui, duk sebut minta nak mati, tak bagus. Allah, awaklah teruk sangat ni, ya Allah, macam ni bagi mati bang senanglah, tak bagus. Sakit awaklah, sakit sangat ni tak boleh tahanlah, bagi mampus bang, mampus dia sebut lagi, tak boleh. Seolah-olahnya macam kita tidak redha dengan apa yang Tuhan takdir dekat kita. Tak boleh macam tu. Tapi ada doa yang boleh, dia akan beritahu lagi. Ketahuilah saudaraku, banyaklah orang yang turun bala di atas dunia ni. Dia kata banyaklah. Banyak manusia, banyak macam bala ujian yang Tuhan buat turun. Ada manusia, Allah turun bala dalam bentuk kesenangan. Senang tu memusnahkan dia. Maka kesenangan itu menjadi bala. Balak makna dia ujian bagi dia. Dia kalah dengan ujian kesenangan. Ada orang Allah bagi balak, Allah bagi ujian dekat dia dengan ilmu. Dulu masa dia tak ada ilmu, tak ada apa. Tapi bila Allah bagi ilmu dekat dia, jadi juah, jadi sombong, jadi takabur, jadi cakap besar, jadi hina orang. Maka dia kalah dengan balak ataupun ujian ilmu. Macam-macam manusia, macam-macam balak ujian Allah bagi. Dia kata seperti kena sakit atau kena kesusahan hal kehidupan ataupun duka cita dan sebagainya. Maka mereka itu mencitakan mati, bahkan dengan zahir dan berterang-terang. Mulutnya minta nak mati. Itu dia. Ada orang Allah bagi ujian dalam bentuk kesusahan hidup, Allah bagi dalam bentuk ujian duka cita. RM2 ada apa semua, sihat tubuh badan Tuhan bagi semua. Tuhan bagi kat dia satu ujian, apa dia? Duka cita. RM2 ada dalam bank, ada ratus-ratus ribu, ada sampai juta-juta. Dalam bank ada duit dengan semua Tuhan bagi dekat dia, dengan sihat tubuh badan, dengan semua Tuhan bagi kat dia. Tuhan bagi dekat dia anak 2 orang aja, tapi 2-2 orang langsung tak ambil berat kat dia. Sampai bila mak pak sakit ni, dia kata mudah ya. Dia kata tak apa, saya cari satu Indonesia mai jaga mak. Dia langsung tak boleh tengok mak pak dia. Maka dia diuji dengan ujian duka cita. RM2 dia tak perlu, sebab RM2 dia pun makan tak habis. Yang dia perlu, perhatian dan kasih sayang anak dia. Hak tu Tuhan tak bagi kat dia. Maka duka cita dia. Sangat duka cita.
Tuan-tuan, umur makin tua makin sensitif. Kita muda ni lainlah. Kita duk fikir lebih kurang apa orang buat kat kita, lebih peduli apa. Kita bukan cari makan dengan mereka. Kita boleh duk cakap lagu tu. Tapi bila tua esok, anak buat lebih kurang kat kita, kecil hati ni tak tahu nak apa. Lagi umur duk meningkat tinggi, lagi sensitif. Anak tak balik tiap-tiap minggu pun berasa hati. Anak cakap angkat suara sikit pun kecil hati. Dia cukup sensitif. Benda ni is a matter of time. Orang kata sampai dia punya time, rasa. Masing-masing akan rasa. Kita lah tak rasa, mak pak kita duk rasa. Esok kita rasa, anak-anak kita tak rasa. Maka inilah kebaikan kita mengaji agama. Bila kita mengaji agama, kita nampak benda ni awal-awal. Awal-awal kita settle buang benda ni. Maka orang yang kena ujian-ujian ini, mereka mencitakan mati. Bahkan dengan zahir dan terang-terang mulut minta nak mati. Maka yang demikian itu dicegah oleh syarak. Oh, syarak tak mahu macam ni. Melainkan kerana memeliharakan agamanya sebagai keterangannya yang akan datang lagi. Kalau minta mati kerana nak pelihara agama, itu tidak salah. Zaman sahabat-sahabat Nabi dulu, zaman awal-awal Islam dulu, macam mana Bilal bin Rabah kena dera dengan majikan dia. Piheret duduk tengah padang pasir panas terik nu, ambil ketui batu besar buh atas dada dia. Heret pula pakai kuda, tambat tangan heret kuat atas batu-batu tajam ni, terkopok isi daging Bilal bin Rabah ni. Dengan satu tujuan aja, nak supaya Bilal kata aku kufur dengan agama Muhammad. Nak suruh Bilal kata macam tu. Kalau sekiranya sampai macam tu punya kena ujian, dan pihak yang kena uji ini bimbang, takut-takut dia tak tahan dengan yang kena ni, sehingga akan dia menyebutkan kalimah kufur, maka dia minta, ya Allah, dia kata, janganlah sampai aku diuji dengan ujiannya aku tak boleh tahan. Kalau sekiranya kematian baik bagi aku, biarlah aku mati. Macam tu tak apa. Begitu. Bermula dalil yang menunjukkan atas tegah mencita-citakan mati kerana bala dunia itu ialah hadis yang dikeluarkan oleh Imam At-Tirmizi. Kata dia, an Harisah bin Mudarrib radhiyallahu anhu qal, dakhaltu ala Khabbab wa qad iktawa fi batnih, faqala ma a'lamu ahadan min ashabin nabi sallallahu alaihi wasallam laqiya min al-bala'i ma laqitu. Diriwayatkan daripada Harisah bin Mudarrib, kata dia, telah masuk aku ziarah seorang daripada sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sakit. Nama sahabat Nabi itu ialah Khabbab. Dan sesungguhnya pada masa aku masuk itu, telah aku lihat akan dia sudah diselak orang akan perutnya. Dulu cara pengubatan dulu, dia selak. Ambil besi panas, buh atas api sampai besi itu jadi merah menyala, buh di tempat sakit tu. Cang, kena, no, dia naik asap macam tu. Itu cara pengubatan dulu. Pengubatan tu dia panggil selak. Diselak dengan besi panas. Peringkat tu kira sakit dia sangat serius. Kalau lah ni kira masuk hospital sampai ke peringkat kira kena apa? Kena tu macam orang kena kanser tu, dia bagi apa? Dia panggil kimo ke apa ke? Sampai luruh habis rambut-rambut semua. Itu rawatan tak ada dah. Lepas pada tu tak ada dah. Lepas pada tu, doktor pun dia kata, balik buat baca Yasin. Last lah. Dulu dia selang. Bila dia selang dengan besi panas tu, makna sakit tu cukup teruk lah. Kerana berubat dia akan sakitnya itu. Di dalam itu, maka ia pun berkata, kata Khabbab ni, tiada aku ketahui akan seorang daripada sahabat Nabi SAW yang jumpa bala sebagaimana bala yang aku jumpa. Dia sampai kata lebih tu. Dia kata, aku ingat, seingat-ingat aku, tak ada lah di kalangan sahabat Nabi ni yang kena uji sakit macam mana yang kena kat aku ni. Cukup teruk ni Tuhan bagi aku sakit ni. Kerana sekarang sudah 7 kali kena selang tubuhku dengan api, maka besarlah sudah kena bala atas tubuh aku ini. 7 kali dah kena duk rejan dengan besi panas ni. 7 kali kena dah. Aku tak tahulah dia kata apa satu penyakit sudah kena dekat aku. Sambung hadis tu dia kata, laqad kuntu wa ma ajidu dirhaman ala ahdi nabi sallallahu alaihi wasallam wa fi nahiyatin min baiti 40,000. Demi sesungguhnya tiada aku dapat sedirham pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam
dan sekarang ada pada aku banyak harta. Khabar teringat balik. Dia kata dulu zaman Nabi duk hidup dulu, dia kata aku punya miskin, punya susah sampai nak ada satu dirham pun susah. Punya susahnya aku, punya miskinnya aku masa Nabi hidup dulu, sampai nak ada dalam paket, nak ada sekupang pun tak ada. Dia kata punya susahnya aku dulu. Lah ni alhamdulillah Allah bagi aku harta banyak. Dia kata. Dan adalah sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang telah lalu mati mereka itu dalam hal keadaan yang ketiadaan kurang daripada diri mereka itu pahala kerana segera mereka itu membelanjakan dunianya. Maka sekarang sudahlah tersimpan dunia mereka itu bekalannya di akhirat. Sedangkan dia kata kebanyakan sahabat-sahabat Nabi, sahabat aku juga, dulu kaya pun habis duit dengan belanja untuk agama. Maka depa ni dia kata pahala banyak dah. Dia teringat ni sahabat-sahabat dulu yang kaya-kaya. Ramai sahabat yang kaya-kaya. Sina Abu Bakar asal-asal kaya. Sina Umar pun orang kaya. Sidina Osman pun saudagar kaya. Abdul Rahman bin Auf orang kaya. Ramai sahabat-sahabat Nabi kaya. Suhaib bin Sinan Ar-Rumi kaya. Kita dah cerita di Brown Garden baru ni. Ramai sahabat-sahabat Nabi kaya. Depa ni sanggup buang kekayaan dunia. Maka dengan buang tu bermakna di akhirat khazanah pahala cukup banyak. Khabar masa tengah duk sakit ni duk teringat benda ni. Dan pada satu pihak daripada rumahku, yakni rumah khabar ini, ada 40 ribu dirham milikku. Dia kata ni, dalam rumah aku duduk-duduk, aku duk sakit ni pun, aku ada simpan dalam rumah ni, di satu penjuru rumah saja ada 40 ribu dirham duk ada dalam rumah. Dia kata. Maka segera kalah ambil pi dan sedekahkan dia. Dia kata, cakap banyak tak mau, duit hak duk ada 40 ribu dirham hak duk ada tu hampa ambil, pi sedekah bangla ni juga. Dia kata. Dah sakit macam ni, duit ringgit pun tak ada guna apa. Dia kata, pi bagi buang semua. Sambung hadis tu, dia kata, walaula anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nahana au naha an natamanna al-maut latamannaitu. Dan jikalau bukan kerana Nabi sallallahu alaihi wasallam tegah ia akan kami ataupun menegah ia akan kami mencitakan mati, nescaya mencita aku akan mati. Dia punya tak tahan dengan sakit ni, khabak ni sampai kata lagu tu. Dia kata, kalaulah tak kerana Nabi larang kita yang ditimpa sakit ni bercita-cita nak mati, aku tentu dah minta dekat Tuhan, suruh Tuhan bagi mati buang aku cepat-cepat senang. Yang ni mintalah aku pada Tuhan, biar dimatikannya akan daku dan biarlah dipendekkan umur aku kerana sudah sangat-sangat jatuh bala ke atas diri aku ni. Dia kata aku tak boleh tahan dah dengan sakit ni. Kalau Tuhan boleh bagi aku mati buang, aku nak bagi aku mati buang. Tuan-tuan, ada tuan-tuan, orang yang Allah uji sakit macam ni, memang ini yang duk lintas dalam hati dia. Ini yang duk lintas dalam hati dia. Cuma kerana kuat beriman dekat Allah, mulut tak keluar cakap. Tapi dalam hati ni, inilah yang duk terlintas dalam hati dia. Tak tahan nak menanggung sakit. Kata At-Tirmizi, dan pada bab ini ada riwayat daripada Anas dan Abi Hurairah dan Jabir. Dan katanya lagi, hadis khabab itu hadis yang hasan lagi sahih. Tuan-tuan, bukan senang. Kita tuan-tuan, tak kena uji tak tahu tuan-tuan. Tak kena uji tak tahu. Ujian boleh main 1001 macam cara. Boleh main kat kita. Macam mana ujian main? Masa tu nak tengok macam mana ketahanan kita. Masalah dia kata mencita mati kerana bala dan sebagainya. Wahai saudaraku, mati ialah makna keluar nyawa daripada badan seseorang. Mati ini dia kata nyawa keluar mati. Itu mati. Setengah manusia takut dia akan mati. Dan tak mau dia ingat pun kepadanya. Ini cerita mati ni macam-macam orang, macam-macam pasien. Ada yang sebut mati dia kira nak lari. Sebut mati dia, dia main geli geleman, dia main takut, dia main lagu mana ke, dia kira nak lari. Dia kata, ayo leceh, apa nak mati-mati pula. Dia takut. Bahkan, dengar kata ada orang mati, dia tuang. Dia tak pergi tengok, dia takut. Dengan mati ni dia takut. Ada manusia macam tu. Dan setengahnya suka akan mati dan minta daripada Tuhan segera panakan dia dan keluarkan dia daripada dunia ini. Ada pula sebahagian dia minta, kira kalau elok dia mati awal, bagi mati awal senang. Banyak sebab lah. Satu sebab yang common ni pasal sakit lah. Ada juga satu sebab dia kecewa, dia duka cita dengan apa yang kena ke dia.
anak dia pergi buat aib dia ke apa ke, yang tu pun boleh jadi pasal dia duk minta mati juga. Kadang-kadang menyaga, cerai menyaga, jatuh, cerai jatuh, cerai jatuh, berapa kali cerai duk jatuh sampai apa pun tak ada dah, duk ada pun semua habis gadai pergi bank, apa pun tak ada dah pun boleh jadi punca nak minta mati juga. Macam-macam manusia, macam-macam cerita. Maka masing-masing yang tak tahan ni akan minta dekat Tuhan biar mati buang senang. Dia tu ingat bila mati senang, dia tak tahu mati tu dia nak main lagi susah punya cerita tu tunggu dia. Manusia selalu macam tu. Dia ingat mati selesai masalah. Dia tak tahu mati nak mula satu masalah panjang dekat dia. Begitu. Sampai ada berlaku ke atas orang yang suka mati tu dengan membunuh diri. Jika sekiranya payah atasnya mati, maka mencarilah dia akan helah dan jalan mati seorang diri. Sekalipun minta mati dan mencitanya itu ditegah oleh syarak. Ada orang dia usaha nak mati ni sampai bunuh diri. Pi tengah-tengah jambatan Pulau Pinang tu dive turun. Boom jatuh lalu ada boat marine pula pi selamat dia. Tak boleh mati juga. Marah ni abang, dia kata apa ni, aku saja terjun nak bagi nyamai tolong buat apa, yang puak ni pula tengok orang lagu tinggal timbul kena bagi tolong lah, tak mati juga. Bawa balik main apa rawatan apa lagu tu lagu ni, dalam-dalam duk ambil rawatan di hospital tu, lari pergi ambil racun apa, kat telan-telan duk bubuh-bubuh mulut, misi nampak pula, usung buat pergi ICU, bagi-bagi-bagi rawatan, sihat balik, payah sungguh nak mati, dia kata. Ada orang lagu tu. Dia duduk cerai 3-4 kali tak mau mati. Padahal dia nak mati. Hak lagu nak mati. Tapi duduk tak mau mati pun satu pasal. Doa sembahyang teriak Nuh. Duduk tunggu esok hari nak kena gantung. Esok hari ni hari penghabis dah. Duduk bilik penghabis. Dia kata. Duduk di bilik tu pun duduk dengar dah. Kawan hak kena gantung dulu sehari daripada dia. Gedum kata bunyi jatuh. Allah dia kata. Dan dah ambil yang semayang-semayang, sujud tunggu terbalik, minta ya Allah kalau boleh bagi aku masak keluar. Tak mau mati pula dia ni. Manusia tuan-tuan, manusia ni macam-macam cerita tu ada kat dia. Ha? Maka bermula dalil yang demikian itu ialah hadis yang dikeluarkan oleh Imam At-Tirmizi. Dan di sini dikeluarkan lagi satu hadis. Kata dia, an Anas ibn Malik anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qal la yatamannayanna ahadukumul maut lidhurrin nazala bih. Diriwayatkan daripada seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sangat banyak ingat akan perihal Nabi sallallahu alaihi wasallam, sama ada perkataan Nabi atau kelakuan Nabi ataupun takrir Nabi. Nama sahabat itu ialah Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Tuan-tuan jom tengok. Bila mai nama Anas bin Malik, dia nanti karang panjang macam ni. Anas bin Malik, manusia yang cukup banyak habis masa kerana jadi khadam Nabi. Sampai tiap-tiap satu benda, apa Nabi buat, apa Nabi bercakap, apa kelakuan Nabi, apa semua, dia orang yang paling banyak ingat. Selain daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Daripada Nabi SAW bahawasanya bersabda dia, jangan sekali-kali mencita-cita seseorang daripada kamu akan mati kerana sebab bala yang turut dengan dia. Itu dia. Nabi SAW kata, jangan ada siapa-siapa di kalangan kamu bila mai bala ujian, duk ingat nak mati. Tak mau macam tu, Nabi kata. Maka barang siapa mencita akan mati, maka tiadalah lain daripada hilang beberapa kurnia Allah kepadanya juga. Siapa yang pergi duk minta nak mati ini, Allah akan hilangkan beberapa anugerah kurnia Allah kepada dia. Masalah, mencita mati yang ditegah syarak tu bagaimana? Macam mana yang tak boleh cita-cita nak mati ini? Tak boleh doa angan-angan nak mati ini macam mana? Wahai saudaraku, adalah mencita dan minta mati yang ditegah oleh syarak itu ialah mencita mati dengan sebab kena bala. Tak boleh. Ataupun kena suatu mudarat ke atas orang yang mencita itu. Kena bala ujian, kena kemudaratan dengan kerana tu nak minta mati. Tak boleh. Tuhan bagi sakit nak minta mati. Tuhan bagi sempit hidup, duit ringgit tak ada nak minta mati. Tak boleh, dia kata. Seperti mencita mati dengan sebab kena sakit teruk. Tak boleh, dia kata. Ataupun sebab kena kepayahan dan kesempitan dalam hidup. Nak minta mati, tak boleh. Ataupun kerana tak cukup makan. Tak boleh minta mati. Ataupun kerana tak cukup pakaian yang boleh memelihara dia daripada panas dan sejuk. Tak boleh minta mati. Miskin, susah ni sampai rumah pun tak ada. Sampai kain baju nak pakai pun tak ada. Kerana tu, minta mati. Tak boleh. Begitu.
Ataupun sebab tidak tercukupkan nafkah anak isteri, tak boleh nak minta mati. Nak bagi makan anak bini pun tak ada duit. Nak bagi makan tak ada duit. Bukan cerita nak beli kain baju elok-elok. Bukan cerita nak pergi beli barang-barang. Bukan cerita nak beli makan minum untuk anak bini pun tak ada duit. Biduk minta nak mati, tak boleh. Melainkan dengan menyusahkan dirinya dan sehabis-habis penat, lelah dan azab. Itu dia. Melainkan kalau kena macam tu, dia kena usaha susah payah untuk teruskan hidup dia. Tak boleh terus nak ingat, nak minta mati. Islam ajak kita macam tu. Dia suruh cekal menghadapi hidup. Suruh cekal. Rezeki tu ada, tuan-tuan. Usaha sikit, insyaAllah Tuhan bagi. Begitu. Ataupun kena bala malu dan tiada terpandangkan muka manusia atau sebagainya. Dia kena bala malu. Anak perempuan ada 3 orang. 3-3 perut besar tak ada menikah. Na'udzubillah min zalik. Malu macam mana mak bapak ni? Anak perempuan ada 3 orang. 3-3 pergi jadi macam tu. Macam mana malu ni mak dengan bapak ni? Aib ni tak tahu nak abang. Tak terpandangkan muka manusia. Dia kata, tak gamak dah nak tengok muka orang kampung dia. Tak gamak nak tengok muka adik-beradik dia. Pasal apa? Ni dua ada 3 anak perempuan. 3-3 pergi buat macam ni. Tuan-tuan boleh gambarkan keadaan tu. Maka kalau macam tu kena kat dia, dia nak pergi minta, ya Allah bagi ku mati buang senang daripada tanggung malu. Tak boleh. Begitu. Maka sebarang apa juga daripada bala bencana dunia dan kesusahannya, maka kesempitan yang datang mengenai ke atas seorang, tiba-tiba mencita dia akan mati dan minta dia, maka ialah yang dikeji oleh syarak. Tak boleh dengan kerana tu nak hidup minta mati. Masalah deritakan diri dan sabarkan ke atas bala. Wallahualam. Kita berhenti dengan tu. Lepas ini kita sambung. Deritakan diri dan sabar. Wallahualam. Yang baik itu daripada Allah, yang tak baik itu silap saya. Kita tangguhkan dengan tasbih kafarah dan suratul asr. Allahumma salli ala Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa sallim radiyallahu tabaraka wa ta'ala an sadatina ashabi sayyidina rasulillahi ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa azim sultanik. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah.